Pengalaman kurang menyenangkan baru saja dialami oleh Aukarin. Ia mendadak mendapat ancaman dari salah satu sopir aplikasi ojek online. Melalui unggahan Instagram pribadinya, selebgram cantik multitalenta itu menceritakan kronologi peristiwa tersebut. Rupanya, hal ini bermula saat Aukarin memesan makanan lewat aplikasi online. Setelah menerima orderan makanannya, ia tiba-tiba mendapat pesan bernada ancaman dari sang sopir ojek online yang mengantarkan makanan tersebut. Selain memberikan pesan ancaman, sopir tersebut juga menyindir Aukarin yang tidak memberikan tips untuknya. Aukarin pun semakin dibuat kesal dengan kelakuan sang sopir. Aukarin rupanya tidak menunjukkan rasa takut dengan ancaman yang diberikan driver tersebut. Alhasil, driver bernama Fikri Harisma itu minta maaf. Driver ojol itu mengaku sedang punya masalah pribadi sehingga tak kuasa menahan emosi yang membuatnya jadi teledor. Selamat malam, saya Fikri Harisma yang mengantarkan pesanan atas nama Kak Aukarin. Saya Gojek yang mengantarkan. Saya meminta maaf atas kartu loderan saya dan kesalahan saya. Sekali lagi, Kak Aukarin, saya minta maaf. Saya juga ada masalah pribadi, karena itu saya terlalu teledor, Kak. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Fikri Harisma atas Gojek. Malam. Aukarin rupanya juga tak mau menutup masalah sampai di sini saja. Selebgram itu pun menegaskan akan tetap memperkarakan ancaman yang diterimanya ini kepada pihak ojol, bahkan tak ragu melaporkannya ke polisi.